Inilah luapan kesedihan Siti Badriah yang tak bisa menutupi raut kekecewaan setelah mendengar kabar pernikahan Fahmi, pria yang pernah menjadi kekasihnya itu. Fahmi yang pernah berencana bersanding bersama si Batik Pelaminan itu, ternyata malah ingin menikah dengan wanita lain. Meski demikian, hati si Bat pun kini tengah diisi pria lain yaitu Haidar. Dan benarkah mendengar kabar pernikahan Fahmi membuat si Bat pun berencana menikah dalam waktu dekat? Bahagia, senang, semakin enak, semakin nyambung sih buat sharing apapun gitu. Terus semakin enak buat jalan kemana-mana dan buat tukar pikiran juga deket. Alhamdulillah baru beberapa kali ketemu sama orang tuaku, keluarga aku semuanya enak. Bahkan kita juga liburan bareng lah, liburan bareng sama keluarga. Ya enak gitu, maksudnya udah keluargaku udah tahu ini sahabat aku, udah enak, jadi udah nggak ada yang nyanggung lagi. Tapi sahabatan gitu. Siapa yang libur, dia yang nemuin. Jadi kalau misalkan aku hari ini libur, dia lagi syuting atau dia teater, atau dia juga memang pulangnya cepat, ya dia ketemu ke rumah atau dia ketemu di mana makan. Itu sih satu tahun berbulan-bulan deh. Ya begitu deh pokoknya. Orang tua mah belum boro-boro. Orang tua aku belum nyuruh aku untuk menikah atau gimana. Jadi orang tua masih terserah aku gimana enaknya. Terus target memang aku sih pengennya di tahun ini menikah gitu. Tapi kalau misalnya di tahun ini memang belum diizinin menikah, ya wes gitu. Jadi ya udahlah, jodoh gak kemana gitu. Tapi dijalanin aja.